segera dapat diimplementasikan secara penuh pada PAD-nya akan lancar. Maka itulah kuncinya. Jangan masuk ke Aceh Jaya. Sudarlun, pemerintah Kabupaten Aceh Jaya melalui Dinas Pengelolaan Keuangan Kabupaten meluncurkan aplikasi pengontrol penyewaan aset milik daerah. Aplikasi yang diberi nama SIS Bermadu atau Sistem Informasi Sewa Bersama Terpadu ini resmi diperkenalkan oleh Wakil Bupati Yusri S. Aplikasi berbasis online SIS Bermadu diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Aceh Jaya. Keunggulannya adalah yang pertama untuk pemasaran, jadi bisa memasarkan aset cukup dengan mengklik www.sisbermadu.id. Semua data itu tersedia, mulai dari aset-aset apa yang disewakan, ada deskripsinya, ada visualisasinya, harga sewa, ukuran dan semuanya. Dari Aceh Jaya, Rizky Bintang, Serambi On TV. Ini bebas.